Remote ya. Mekar lur lur, cengkeh lur. Jadi kembang kabeh lur. Bantuin sini lur. Bantuin lur. Bengkek lur. Awan ngunduh, bengi ngrepuh lur. Bengkek lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, pada kesempatan kali ini ya, kita lakukan penjemuran kakao. Tapi saat ini sedulurku akan saya ajak untuk metik cengkeh. Nah, cengkehnya ada di pekarangan rumah sini di belakang ya. Jadi alhamdulillah sudah 3 hari ini, terhitung sejak kemarin kita panen kakao. Hari ini cerah cuaca. Nah, ini dulurku, alhamdulillah per tanggal 27 ya, pukul 14.40 kita akan petik cengkeh lagi menggunakan ini keroncong ya. Nanti digantolkan. Oke, langsung saja kita gas ya, sedulur, ke belakang. Nah, alhamdulillah ini untuk kakonya ini sudah pada pateng gerandu lagi, baik bunga dan seril kakonya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap jadi, tapi tetap jadi kalau panasnya itu nggak terlalu cetar. Oke, dulur, langsung saja kita wirawiri ke belakang. Ini lur, yang tanya daun kipahit ya, atau tanaman kipahit, ini tanaman kipahit. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tapi jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar seputar PESNAP atau Jakaba atau POC, monggo. Tapi kita kali ini akan ajak sedulur-sedulur tani itu belakang-belakang di kebun. Nah, ini dulur, ini terong aja sini. Di sini itu tumbuh subur ya. Ini di tempat pembuangan limbah ya. Alhamdulillah. Dan ini kapulaga juga jos wae. Nah, ini kemarin kita timbun lagi, lur. Untuk sampah-sampahnya kita timbun, lur. Buat jadi pupuk nantinya ya. Nih, seril kakonya jadi lagi lur. Alhamdulillah. Pada nyusul lagi lur. Nah, kita akan, oh iya iya, ini ada yang nitip kako, Bapak Rohimin. Oke lur, kita belakrak-belakrak mau ngunduh cengkeh lur. Nah, ini ada pala lur. Alhamdulillah nih. Ini betina lur. Betina. Kita langsung saja ke bawah. Ini ada pala juga. Bentar lagi nanti kita petik ini lur. Lada. Bentar lagi lada ya. Bulan 8 ini sudah mulai ada yang matang lur. Ini lur. Lada. Mungkin yang lain juga sudah panen ya lur, tapi untuk daerah saya sini belum mulai panen lur. Lada. Ini pala. Nah, ini lada. Kita belakrak-belakrak saja. Kita mau ngunduh cengkeh lur. Tinggal satu batang lagi lur. Nah, ini ladanya lur. Terlalu iyom ini lur. Nah, ini lur, kita naik ke atas lur.
kita sudah siapkan tangganya ini. Ini baru belajaran, Lur. Kita naik, Lur. Kemarin sempat tertunda ya. Karena kemarin ngunduh coklat, Lur. Oke, Lur. Kita naik, Lur. Nah, ini Lur ladanya, Lur. Lada. Kan? Tuh juga lada. Sono lada, Lur. Wes, Jan. Pokoknya ngenah, Lur. Nah, ini, Lur. Ada lada, ada cengkeh, ada kaku, wis mbuh mumet, tandurannya mumet. Pokoknya selama cengkeh masih murah, Lur. Kalau masih ada stok untuk di dapur, tunda dulu aja. Kompak yuk, kita kompak. Biar udah kosong terus, Lur. Apaan? Petani cengkeh kok mau dipermainkan? Kita ganti permainkan mereka, Lur. Kita timbun cengkeh kita. Eman-eman, setahun sepisan, Lur. Setahun cuma sekali kita itu panen, tapi harganya tidak kondusif. Mending kita timbun kalau ada masih untuk stok di dapur. Untuk anak sekolah, kalau ada lada, kita bisa rilis dulu ladanya atau kakonya. Nanti kita juga habis cengkeh ya. Paling juga ngunduh lada ya. Alhamdulillah, Lur. Pokoknya masuk pokoknya. Oh. Ada, Lur. Tapi sudah jarang-jarang tempat berandal kebun, Lur. Padanya. Nah, ini, Lur. Wala anginnya, Lur. Pada pating senteot. Alhamdulillah, Lur. Masih ngunduh cengkeh. Habis ngunduh cengkeh, besok kita ngunduh lada. Ya, alhamdulillah ladanya juga sudah mulai matang-matang atau sudah mulai tua, Lur. Ya, alhamdulillah aja, Lur. Pokoknya dinikmati jadi petani. Regane murah, simpen dhisik, simpen dulu. Ngopo, Lur, Lur? Panen setahun pisan dirga murah. Wis. Ora masuk buat petani mah. Ya, Lur ya. Apa? Oh, awak dhewe manjat-manjat susah begini nunggu setahun sekali. Dirga murah. Ini permainan mereka, Lur, ini. Permainan para cukong-cukong itu. Ingin mengambil keuntungan dari petani cengkeh. Ya ngambil untung, ya ngambil untung ya, Lur ya. Wajar, pedagang itu ngambil untung ya wajar. Tapi ya sewajarnya lo. Petani seperti kita itu, buset deh. Bener-bener susah. Anggap-anggapnya jadi petani itu penak apa piye. Tapi untuk dulur-dulur taniku tetap semangat. Memang petani seperti ini, Lur. Tapi di balik semua itu ada suatu keberkahan untuk kita. Wis ngono, Lur. Ini nyampe enggak ada daunnya, Lur. Cengkehnya, Lur. Yes. Ini sore-sore nunggu nanti coklatnya kering, Han. Sembari nunggu lada tua semua, kita selesaikan dulu cengkehnya. Alhamdulillah, Lur. Oke, Lur, selamat makaryo sore-sore ini sembari nunggu coklatnya garing, Lur. Jadi kita masih ngunduh cengkeh. Halo, Betopleh, ngunduh cengkeh urung, Betopleh. Pleh, topleh. Nangkene, pleh. Panas, pleh. Jam telu lo pleh iki, pleh. Se panas, pleh. Berhubung ini sudah sore, Lur. Kita lanjutkan lagi besok. Besok jam 3-an lagi lah.
Besok kita mau ikut ngaji lur, akbaran lur di Picung lur. Besok kalau mau hadir pengajian akbar di Picung lur. Alhamdulillah udah dapat satu keroncong lur. Wis lur, wis sore lur. Bali. Srengenge ini wis mangslup. Srengenge ini wis mangslup lur. Wis lur. Selamat beristirahat. Istirahat piye? Mari ngene engko sing krepuh. Wis awan penekan cengkeh. Bengi sekon krepuh. Amarin dise. Pere. Pere. Amarin iki mama pere. Oh ya, saudara petani cengkeh, untuk informasi harga cengkeh di sekitaran Lampung untuk wilayah Kelumbayan per hari ini tanggal 27 di angka 65.000 kering ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk sedulur tani yang masih ada stok, tolong cengkeh kita tahan dulu ya. Kita kompak biar nanti harga cengkeh bisa melambung tinggi lagi, setidaknya di angka 100 lebih ya. Oke lur, itu tadi ya video yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Lampung, tanggamus lur.